Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kan sahabat Shalom JMJ. Okey geng, untuk video pendek kali ni saya nak mengajak korang pergi menjelajah ke rumah mistik dalam Truckers of Europe 3 ni. Okey, rumah ni terletaknya di sebelah kanan jalan ni. Di sebelah kanan. Ayalah, sini kiri. Berminat nak pergi ke rumah ni sebenarnya dah banyak kali lalu. Ini adalah jalan daripada Frankfurt menuju ke Munich, menuju ke Zurich, menuju ke Linz. So pagi ni tak ada trip, saya nak bawa korang lah pergi ke rumah ni menggunakan prime mover Scania R500 AP Transport. Okey geng, kejap lagi kita sampai dekat lokasi rumah ni. So nak tengok rumah ni kita boleh masuk secara senang ataupun tidak. Sebabnya berminatnya tengok, kata macam jalan dia boleh masuk, cuma jauh sikit lah nak pergi ke rumah tu. Okey geng, kau boleh nampak rumah di sebelah kanan tu. Okey, tu dia rumah dia. Saya fikir ini adalah hotel lah kot. Mungkin hotel. Dia ada jalan tapi jalan tu tak tahulah wujud ke tidak ataupun apa, hiasan semata-mata. Sebab biasanya dalam game bila nampak benda macam ni nak masuk tu, dia mesti ada blocking dinding lah, macam tu kita tak lepas nak pergi kan. So nak cuba. Saya nak cuba pergi. Lepas ke tak lepas lori ni sampai ke rumah tu. Okey, kita akan masuk kat susu ni. Sebelum tu jangan lupa pandang, apa ke tidak. Ada je kereta nak masuk. Okey geng, kita cuba masuk. Boleh lepas ke tak boleh lepas sampai ke rumah tu. Harap-harapnya boleh lepas lah . Kebiasaan developer-developer game ni, dia memang dia ada letak benda-benda macam ni. Dia akan letak hiasan-hiasan rumah untuk kita nampak, oh pemandangan dia cantik. Tapi sebagai seorang player, dia kadang-kadang kena buat satu yang di luar jangkaan lah. So apa salahnya mencuba kan. Ini kalau lalu di celah-celah batu ni, kalau langgar pun tak ada masalah. Lalu je dia menembus batu. Tengok pokok tu tadi kan, tembus. Tapi saya malas lah nak langgar, tak apa, tak tentu arah. Lepas ke tempat lain mungkinnya. Oh, ada pula gaung kat sini dalam juga kan. Di sebelah kiri ni. Ngam-ngam pula sampai hari hujan. Confirm. Memang melingkuplah lori. Confirm. Okey, kita pun dah sampai di kawasan rumah yang nak kita terjah ni. So kena berhenti dulu, saya nak turun. Nak tengok apa yang ada dekat sini. Malah nak apa, nak ala lori dekat sangat. So turun jap tengok. Oh, nice lah tempat dia. Cuba rapat. Oh. Lepas ke alam sebalik mata geng. Aduh. Okey. Tak apalah, alas nak cubalah. Maknanya dia memang tak bagi kita singgah tu. Kalau rapat ke situ, dia terus pergi ke alam sebalik mata. Masalah tu. Okey, tak apalah, kita teruskan perjalanan menghala ke Bandar Linz. Saya dah buat keputusan untuk ambil muatan di Bandar Linz. Mungkin akan menggunakan AP Transport juga. Tu apa hal pula tu, kat tengah-tengah highway tu berbaris kat situ. Dah kenapa? Bug ke? Ini kadang-kadang tak ada lain tak bukan, ni bug lah ni. Boleh diam kat situ. Nak kata incong tak incong, nak kata tempat berkelah bukan tempat berkelah. Aduh, macam-macam hal. Okey, tak apalah, kita teruskan perjalanan ke Bandar Linz. Saya akan menggunakan AP Transport lagi, cuma selepas ni saya akan guna yang warna purple. Sebab saya ada beli dua skins ni dengan Arash. So saya akan gameplaykan skins lagi satu yang warna purple. Warna purple ke biru ke tak sure lah, tapi rasanya purple lah kot.
Okey, ada benda baru saya nak tunjuk kat korang. Tu dia, kita main spin tayar bugi. Tak ada kerja betul lah. Main spin tayar bugi. Tu dia. Tayar bugi belakang ni. Saya pun nak cuba apa? Nak cuba dalam keadaan bergerak macam ni, bugi boleh turun tak boleh turun. Macam apa? Macam kapal terbang nak landing lah. Turunkan bugi. Itu macam hal lah. Kotor pun kotor. Alah-alah kotor, kita buat pelik sikit lah. Tu dia. Sorry geng. Harap-harap korang terhibur lah dengan video ni eh. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Tu dia, kita nak turun dengan bugi. Mantap. Tu dia, siap spin lagi. Naikkan bugi semula. Tu dia, kita naikkan bugi semula. Okay, kita bertemu lagi untuk video terbaru akan datang insyaAllah dalam channel Syahrul GMG. So jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Teruskan menyokong saya sebagai seorang creator gaming tempatan. Apa saja yang saya buat insyaAllah harap-harapnya dapat apa tu menghiburkan korang semua yang menonton lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simulator dan bye-bye.